Oke, teman-teman, aku udah siap semuanya. Aku udah mandi, udah skincarean, aku udah ready to go. Ayo kita berangkat ke kantor. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Don Pietro. Hari ini aku bakalan bikin daily vlog nih teman-teman. Buat kalian yang udah pada request pengen lihat daily vlog aku, hari ini aku bakalan buat ya teman-teman, buat kalian semua. Jadi sekarang aku udah mau otw ke kantor. Nanti kalian ikutin terus keseruan aku di kantor hari ini, oke? Jadi jangan lupa buat kalian semua untuk like video ini, komen dan share ke teman-teman kalian semua ya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel ini biar aku makin semangat bikin konten buat kalian semua. Cus ke kantor. Oke teman-teman, sekarang aku udah nyampe di kantor. Oke guys, jadi aku baru aja pulang kerja, baru selesai syuting semuanya, udah kelar. Sekarang aku mau pergi ke mall, mau beli barang-barang belanjaan untuk makanan. Ya gak? Oke, kita mau berangkat sekarang ke mall, oke? Sekalian kita mau makan. Ikutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kami udah sampai di mallnya. Jadi biasa orang belinya di awal bulan ya, kita beli di tengah-tengah bulan. Sebenarnya awal bulan udah beli, cuman udah habis stok. Sekarang mau restock lagi. Oke guys, just for information, mall ini itu bukan mall yang untuk kalian jalan-jalan sama teman dan lain-lain. Ini tuh mall yang banyak banget untuk kalian shopping barang-barang baju yang murah-murah. Sini juga banyak salon, banyak makanan. Ada yang kenalin guys, ada yang kenalin kita. Tapi dia masih mikir kita itu siapa. Ya kita jangan aja sebelum dia manggil Don Pietro. Ternyata kita udah dipanggil ya, tapi kita terlihat terlalu naik eskalator teman-teman. Jadi siapapun itu maafkan kami. Sekarang kita mau pergi cari makan dulu. Hai, mama. Banyak banget yang memikir mata. Kalau di tempat kalian, mall-mall yang aku ceritain barusan, kira-kira apa guys? Bisa di komen di bawah. Satu aja. Nanti gak habis. Habis, aku habis satu. Kita lagi. Pengen nampak. Kita lagi menghasilkan. Ya guys, ini yang terjadi kalau kalian makan sama Don Pietro. Kenapa sih aku selalu melakukan hal-hal kayak gini? Kalau aku kayak gini, gimana aku dapat? Oke, kami udah siap. Jendel-jendel, kita nunggu main course-nya. Kalau kalian ke tempat makan Jepang kayak gini, kalian lebih pilih makan minum kocha atau minum teh manis biasa. Teman-teman, makanannya udah datang ya, kita makan. Pagi, Ma. Guys, Livi itu tidak bisa makan coklat ya teman-teman. Kenapa tidak bisa makan coklat? Karena kalau dia makan coklat, suaranya langsung hilang guys, instan guys. Itu adalah salah satu fun fact Livi. Dia nggak bisa makan coklat sama sekali. Ya, kalau dia makan coklat, nggak inangin optimum bread. Jamur gini aja udah berapa piece? 6 piece. Lihat mau ambil apa lagi? Kita lagi
lagi nyari misagu tapi ternyata tidak ada ya guys misagu. Bisa dia harus balik kampung dulu guys baru beli misagu guys. Ini balik kampung dulu seru. Jadi gak ada misagu guys. Jadi dia cari instan aja. Apa itu? Ini. Oh, mana metode saya yang enak. Ambil lah, terlalu enak. Udah, itu aja. Tadi kita bayar. Bayar. Kita lihat. Terus, selagi perjalanan lagi kasir, apakah beneran bayar, guys? Mari kita lihat ya. Apa lagi? Katanya mau bayar, guys. Katanya mau bayar. Kita ikutin aja. Ini gak jadi bayar ya, ternyata. Nambah lagi. Selesai. Sekarang kita mau pulang. Oke, teman-teman semuanya. Ya, jadi itu dia keseharianku. Baru banget tidur, kerja sampai aku pulang kerja. Jadi itu aja untuk video hari ini. Kalau kalian mau aku bikin konten apa lagi, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe di channelnya Don Pietro untuk menantikan video-video lainnya ya teman-teman. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye.